Assalamualaikum. Hari ini saya mau buat kue sus dengan dua bentuk, bentuk mangkok dan bentuk bunga. Jika kalian ingin tahu gimana saya membuatnya, disimak terus videonya sampai selesai. Nah, langkah pertama kita akan masak adonan kulitnya terlebih dahulu. Masukkan 250 ml air atau setara dengan 1 gelas belimbing ke dalam wajan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 100 gram margarin. Kemudian kita masak sampai mendidih rata. Nah, setelah mendidih, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Setelah masuk tepung terigu, kita aduk cepat supaya tidak ada tepung yang menggerindil. Masak sampai kadar airnya berkurang dan adonan menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kita matikan api kompornya, kemudian biarkan hingga dingin. Setelah dingin, tambahkan 1/2 sendok teh baking powder. Dan 4 butir telur. Ini dimasukkan satu per satu. Masukkan dulu 1 butir, kemudian di mixer. Oh ya teman-teman, sambil nonton jangan lupa di subscribe ya, dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian update terus video-video terbaru dari Dapur Fasya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi, masukkan telur yang keempat, kemudian mixer sampai merata. Setelah selesai, kemudian siapkan piping bag atau plastik contong. Pindahkan adonan ke dalam plastik. Sisihkan dulu. Siapkan cetakan seperti ini. Ini untuk yang bentuk mangkok ya. Olesi dengan mentega. Kemudian potong ujung plastiknya. Kemudian semprotkan dengan cara melingkar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai semua cetakannya terisi. Setengah adonannya lagi, saya mau pakai cetakan yang bunga. Seperti ini. Olesi dengan mentega. Siapkan satu piping bag lagi yang udah diberi sepuit bintang seperti ini. Nah, kemudian masukkan adonannya yang tadi. Kita semprotkan ke dalam tiap lekukan. Tarik dari atas ke tengah.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai adonan habis. Panggang selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api besar. Ini yang udah matang. Lepaskan dari cetakan. Yang mangkuk juga udah matang. Kemudian kita lanjut untuk membuat flanya. Masukkan 500 ml air ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula pasir. 50 gram tepung maizena. 1 butir kuning telur. 1 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam, 1 saset susu kental manis putih, 1/2 sendok makan margarin. Hidupkan api kompornya, kemudian diaduk-aduk terus ya. Dan saya tambahkan vanili 1 saset. Aduk-aduk terus hingga kental dan meletup-letup. Ini udah benar-benar kental dan meletup-letup. Matikan api kompornya, kemudian tunggu hingga hangat. Letakkan flanya di tengah-tengah kulit sus yang berbentuk bunga. Tambahkan buah anggur merah, kiwi, dan jeruk mandarin ya. Sekarang kulit sus yang berbentuk mangkok, kita isi dengan flan di tengahnya. Dan yang terakhir, supaya hasilnya kelihatan bening mengkilap, ini saya mau siram dengan agar-agar putih yang udah dimasak. Ini juga membuat buahnya itu tidak layu dan tetap kelihatan segar ya. Alasi dengan kap kertas.
Ini dia hasilnya, teman-teman. Cantik banget kan? Nah, ini tuh cocok untuk acara hajatan atau kue hantaran. Kalian tinggal membungkusnya aja dengan plastik OPP ukuran 11 cm. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan nantikan video-video terbaru selanjutnya dari Dapur Fazia. Terima kasih dan wassalamualaikum.